Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Loplis. Dan hari ini kita akan melakukan review-review map. Tapi sebelum kita review, kita akan membuat sinematik. Jadi kalian boleh tonton dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, jadi yang kita review pertama ini yang pasti rumah kita, rumah utama. Jadi rumah kita sebelumnya itu kan kayu dan cukup bagus, tapi kita rubah 180 derajat kita rubah, teman-teman, menjadi rumah modern house yang cukup elegan, tapi gue belum full belum melengkapinya dengan kamar gue, teman-teman. Jadi kasurnya masih di sana, coy. Dan di sini ada televisi, semacam televisi gitu, televisi buatan dari wool. Dan ini ada pot, ini ada semacam lampu lantai, teman-teman. Ini ada chest penyimpanan ya. Dan ini ada bed, kasur sebagai respawn point dan tempat kita tidur, cuy. Dan ini ada kasur, jadi kalian bisa nonton di sini, teman-teman. Nonton apalah ya, nonton layar hitam. Dan kita langsung review dapurnya. Di sini gue pakai banner 4 banner dan trapdoor ya. Trapdoor dari Pak. Nah, kita review ini kompor tempat kita masak dan ini tempat craftingnya, teman-teman, bisa membuat kue dan lain-lain. Dan ini sih semacam dekorasi aja, ini untuk penyimpanan ya, barrel-barrel ini. Dan ini semacam wastafel, isinya air. Ini kompor, teman-teman, dan ini mejanya, coy. Ini tempat untuk makannya ya, teman-teman. Ya nggak terlalu banyak sih di dapur, karena memang kita jarang pakai dapur, cuy. Ya cuman makan daging-daging aja gitu ya. Dan ini belum gua kasih pintu juga dari beberapa episode kemarin ya. Ini ada bell ya, teman-teman. Oke, kita akan coba ke daerah enchanting room, teman-teman. Oke, kita sudah masuk di bagian enchanting roomnya. Ini ya nggak ada yang menarik gitu ya. Cuman enchanting dan library atau buku-buku ini, bookshelf dan anvil. Terus ada crafting table juga. Dan ini repair and disenchant, teman-teman. Jadi ruangan ini belum gua perbagus juga, teman-teman. Dan langsung saja kita masuk ke bagian farm. Ini farm kita belum kita panen, teman-teman. Mungkin kita akan panen dulu ya, teman-teman. Oke, kita hancurkan dulu ya, teman-teman. Kita garuk-garuk, teman-teman. Karena ini wheatnya banyak-banyak banget, coy ya. Kita kebanyakan seed juga. Oke, ini banyak banget, teman-teman, dropannya. Dan kita mau pasang lagi, teman-teman. Oke, teman-teman, dan ini kita sudah selesai menanam padinya. Padinya sudah kita selesai tanam kembali. Dan langsung saja kita review di bagian ini nih. Ini ender portal biasa ya, masih biasa ender portalnya. Dan ini ada sugar cane yang belum kita panenin juga ya. Udah berapa lama ini nggak gue panen, karena gue belum terlalu membutuhkan sugar cane ya, teman-teman. Oh iya, untuk kalian yang belum subscribe dan nonton video sebelumnya, kalian boleh subscribe. Dan kalau kalian mau tonton episode sebelumnya, di pojok kanan atas sudah gue sediain, kalian tinggal pencet saja, itu udah mudah banget, cuy. Kalau kalian mau lanjutin di video ini dulu nggak apa-apa, cuy, tapi nonton video sebelumnya juga ya, teman-teman, biar nggak ketinggalan. Oke, kira-kira dapat hampir berapa ini? Oh, dapat 3 stack pas ya, 3 stack pas ini lumayan banget, teman-teman. Oke, kita mau review di bagian ini dulu. Storage room ya nggak ada yang berubah sih, cuman chest biasa seperti ini. Karena barang kita juga belum terlalu banyak, jadi ya gue juga malas banget nyusunnya, teman-teman. Dan ini ada domba kita banyak banget, teman-teman. Nih ya, gue mungkin gak usah masuk, tapi yang pasti ini domba banyak banget ya, teman-teman. Oke, dan ini kita masuk ke museum. Di sini ada kuda-kuda. Wow, jadi ayam dia, teman-teman. Dan ini ada kuda-kuda. Ini udah ke breeding berapa kali ya, teman-teman. Dan ini juga ada sapi-sapi, belum gue breeding lagi ya. Jadi ini pokoknya gue nggak tahu ini sapi yang mana yang udah gue breeding. Pokoknya menghasilkan satu anak, cuy. Dan anaknya ini udah besar ya, teman-teman. Oke, ini bagian domba ini ya, seperti biasa lah ya, dua ya. Oke, kita mau ke bagian, wow, itu ada gedung apaan tuh ya, gedung putih ya.
kalian gak akan tahu kalau gue belum kasih tahu ini gedung apaan ya. Nih, pokoknya di next video gue akan videoin gedung ini. Ini gedung apa maksudnya dari gedung ini ya teman-teman. Jadi kalian tungguin video selanjutnya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin videonya segini aja dari gue. Terima kasih udah menonton. Kalian jangan, ini bocil kenapa mau ikutan closing pak? Oke, jadi kalian jangan lupa tungguin video selanjutnya. Kalian boleh di kolom komentar mau konten apa lagi teman-teman. Dan gue mau korek-korek dulu villager di sini ada apa aja. Mudah-mudahan ada kartografer, kartografer apa itu ya. Oke, thank you, goodbye.